Barada Richard Eliezer tadi dipecat Polri, sekian gaji yang diterimanya. Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri memutuskan tidak memecat Barada E atau Richard Eliezer dalam sidang etik yang digelar Rabu, 22 Februari 2023. Polri menyatakan terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat itu mendapat sanksi etika dan demosi selama 1 tahun. Demosi artinya mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon apabila memegang jabatan, serta pemindah tugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang berbeda. Selama masa demosi, Richard Eliezer ditempatkan di Satuan Pelayanan Mabes, Myanmar Polri karena sudah melanggar disiplin anggota. Gaji Barada Richard Eliezer. Sebagaimana diketahui, Richard Eliezer adalah seorang polisi berpangkat Bayangkara 2 atau disingkat Barada yang masuk golongan kepangkatan Tamtama. Seseorang dengan lulusan SMA sederajat bisa ikut mendaftar proses seleksi Tamtama Polri. Tamtama sendiri merupakan jenjang kepangkatan 1 tingkat di bawah bintara. Di Polri, gaji dan tunjangan yang diterima bergantung pada pangkat di pundak. Gaji anggota polisi di luar tunjangan sebenarnya hampir tak jauh berbeda dari profesi pegawai negeri sipil PNS, yang terbagi menjadi 4 golongan. Gaji polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan ke-12 atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut besaran gaji polisi untuk golongan pangkat Tamtama, dari pangkat terendah Bayangkara 2, Barada, hingga yang tertinggi Ajun Brigadir Polisi Abripol. Ajun Brigadir Polisi Abripol, Rp1.917.100 hingga Rp2.960.700. Ajun Brigadir Polisi 1 Abripol, Rp1.858.900 hingga Rp2.870.900. Ajun Brigadir Polisi 2 Abripda, Rp1.802.600 hingga Rp2.783.900. Bayangkara Kepala, Baraka, Rp1.747.900 hingga Rp2.699.400. Bayangkara 1, Baratu, Rp1.694.900 hingga Rp2.699.400. Bayangkara 2, Barada, Rp1.643.500 hingga Rp2.538.100. Dengan demikian, karena baru relatif masih baru berdinas di Polri, gaji pokok yang diterima Barada Richard Eliezer adalah sebesar Rp1.643.500 per bulannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan, jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.